guys, good morning, good morning. Kita sedang berada di sini di penginapan Motel Legend di Beluran. Oh, inilah tempatnya guys, Motel Legend. Ada tempat-tempat lepak, healing-healing guys. Oh ini Motel Legend. Jadi kita gambar dulu sini. Ambil minuman. Kita sedang berada di restoran Beluran guys, di siring laut, siring sungai. Dan ini sudah guys, kita menikmati sarapan pagi dekat sungai atau laut kan. Aku bingung ini. Sungainya besar tapi macam laut. Di sana lebar dia punya sungai. Jadi sini ada activity guys, naik perahu. Mungkin mau pergi pekan kampung. Jadi cantik nih tempat guys. Suasana di Beluran nih. Bot sana guys, pakai tu bot guys. Orang pergi kampung-kampung. Okay guys. Jadi kita sedang makan di gerai, makan di dekat sering sungai di Beluran ni guys. Ada lah guys, ada minus bagian guys. Guys, ada mitulul, tulul guys. Macam kita makan di taman-taman ini, tapi kita makan di sering sungai guys. Sungai macam laut ini besar. Kira inilah sungai di Beluran.
sedang berada di sini restoran Simput Simput Anjung Muara Buluran, guys. Jadi dia punya restoran ini, guys, betul-betul dekat tebing sungai. Oh, itulah dia punya sungai, guys. Sekarang air pasang. Oh, sebelah sana itu pasar ikan. Dan nampak ini keindahan sungai-sungai. Sana ada jetty. Ada jetty-jetty, guys. Sedang terfokus. Oke, guys, lanjut. Teruskan menonton. Halo guys, inilah guys di keindahan di Muara Buluran, guys. Oh, ada ikan lobster, guys. Udang, ada udang lobster. bukan ikan, guys. Sama ini ikan patin. Ini kali lah, guys. Kita nampak ikan besar di sini sama udang besar. I love Muara Buluran. Wow, jadi inilah keindahannya di Buluran, guys. Di persisiran muara sungai Sapi di Buluran. Rupanya, guys, baru saya kenal ini. Ya, jadi sini banyak bot-bot untuk para pengunjung bagi pergi ke pulau-pulau, kampung-kampung. Wah, ini ada ikan ini, guys. Ikan besar ini. Naikkan. Ada ikan, guys. Ada dia punya mulut besar. Ini udang ini 10 tahun pun tidak boleh habis ini kalau dimasak. Ini kali lah. Udang besar, guys. Jadi sini ada jetty-jetty juga. Tempat orang bersantai-santai, healing-healing untuk keindahan Muara Buluran. Oh, ada jetty-jetty, guys. Jetty Anjung Jangan saja ada cap sangkul.
tangkol guys. Uy nating one. Ada perahu lagi di bawah guys, di bawah. Ada obor-obor. Boleh berenang nih, tapi ada cap sangkul. Jadi kelihatannya air ini pasang. Air pasang ini kalau ada bawa pancing ini ngam ini. Ada pancing, ngam. Dari mana? Dari mana bos? Dari mana? Woi jauhnya. Ini kita ada pengunjung dari Keningau nih. Jadi apa perasaannya sampai di Kuala Beluran? Onsoi. Onsoi. Ini kali lah. Berapa lama sih nih? Jalan-jalan sih. Oh. Satu minggu. Ada acara kah sini? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Ada proyek? Iya. Enam lah. Oke. Jadi kita sudah berinteraksi dengan pengunjung dari Keningau. Onsoi. Ini dia punya perahu ini kemudahan untuk penduduk setempat sini untuk pergi ke tempat tinggal ataupun untuk memancing kali ini. SN42554P. Oh, jadi banyak tersedia bot sini guys. Kita cari saja dia punya juragan. Ah, kucing kah? Jadi ini ada ini saudari kita di sini, apa pendapatnya nih? Minta pelan masuk. Jadi guys, kita sudah view-view tempat ini. Datanglah kamu di sini kalau kamu belum pernah di sini guys. Ini dipanggil Jetty Muara Beluran. Ya, I love Beluran. Nampak juga itu udang di sana. Udang galak kah? Udang rimau ini? Udang gala. Wah, dia punya cipit bukan mengalang guys. Jadi kalau ini betul-betul udang, habis kita. Oh ya, ada buaya. Ada buaya oh. Oh ya, betul-betul loh buaya. Woi buaya, komodo. Komodo dragon. Oh, habislah kau. Masuk kau di YouTube, ah. Nanti kau subscribe. Oh ya, komodo pun masuk subscriber. Oh. Dia sudah biasa be nih mengunjung di jet ini. Dia pergi memancing kali. Oh, pandai dia kasih lipat tangannya. Dia kasih lipat tangannya untuk berenang. Nah tuh. Oh, dia pakai ekor saja. Oh ya, hebatnya. Hebat toh. Oh jadi anu dia sirkus. Itulah kehebatan guys, komodo. Komodo di sini guys, rupanya ada komodo. Ingatkan buaya. Dia tidur di sini kali kan, di dalam sini tidur. Oh, dia tidur di bawah sini, Jetty. Jadi dia dengar Olindus bersuara, dia lari guys. Dia terkejut. Terkejut dia. Sana sudah dia pergi memancing. Dia pergi bawa kano, dia bawa itu di bawah pasar ikan. Banyak makanan. Jadi kita sudah makan sini guys tadi di gerai restoran Simbut. Jadi banyak sekali aktiviti perahu di sini, perkapalan, boating untuk menjalankan aktiviti masyarakat di sini guys. Masyarakat di sini adalah menggunakan perahu untuk pergi ke tempat-tempat yang mereka tuju. Oleh karena di sini adalah punya sungai yang besar, bukan laut ini ya guys, sungai ini. Itu muara sungai sapi ataupun di muara Beluran. Jadi kita pergi pulau-pulau di muara sungai sapi ini. Oke, jadi terima kasih kawan, jangan lupa like, comment, subscribe Olindus channel. Oke, terima kasih.